Kabupaten KDNK. Yang dihormati CP Datuk Seri Abdul Ghaffar bin Rajab, Pengarah Jabatan Pengurusan Polis Diraja Malaysia. Yang dihormati Datuk Seri Zulkifli bin Abdullah, Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri Kelantan. Program latihan asas ini merupakan satu permulaan bagi penanda aras dalam membentuk sahsiah diri, asas-asas kepolisian, ilmu pengetahuan yang banyak. Program ini juga merupakan salah satu inisiatif kita untuk memperkasakan amalan hijau dan aplikasi teknologi negara di semua peringkat jabatan keamanan daripada kontijen, daerah dan balai serta institusi-institusi latihan lah, termasuklah juga pelaporan kami. InsyaAllah akan dapat dirasai kalau tidak kita sempat pun oleh anak-anak kita dan cucu-cucu kita lah di masa-masa yang akan datang. Sebelum saya mengakhiri ucapannya,